Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya di Andi Rifan ya. Malam ini kita sudah berada di rumah saya di bagian garasi ya. Posisinya sekarang di tempat saya ini lagi banjir ya teman-teman ya. Hujan dari jam berapa tadi? Jam 1 ya. Jam 1 nggak berhenti-berhenti sampai sore ya, akhirnya banjir ya, tapi alhamdulillah sudah surut ya teman-teman. Tapi sayangnya ini ada mobil saya ini nggak bisa saya pindahin ya. Biasanya kalau posisi hujan kayak ini atau banjir kayak ini biasanya saya pindahin ya ke lapangan ya. Ini karena mesinnya nggak hidup ya teman-teman, jadi ada kerusakan di bagian kabel dinamo start ya. Tapi nggak tahu nih rusaknya di mana nih, di dinamo start atau di kabelnya. Sudah berapa kali dibenerin ya, hidup terus mati lagi. Sudah hampir sebulan yang nggak hidup nih. Tapi baterainya saya cabut ya, akinya. Ini Kijang Super tahun 87. Bulan 11 ya kalau salah. Iya, bulan 11. Ini Kijang Super tahun 87 5K ya. 5 speed. Kalau saudaranya itu sama-sama tahun 87 juga itu ada yang 4 speed ya. Itu, tapi di awal-awal ya, awal-awal tahun 87 ya. Terakhir 2000 87 bulan 11 dia sudah 5K ya, teman-teman ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Mungkin teman-teman lebih tahu ya. Ini bannya tebal semua ya teman-teman. Saya pakai ban GT ya. Ini mobil Kijang Super ini ya sudah lama ya di keluarga saya. Dari saya kecil ini sudah ada nih. Ini dulunya pakaian om saya ya. Terus sekarang saya yang ngurus ya. Ini dulu aslinya nggak ada pintu ya teman-teman, di bagian pintu apa seat belakang ini tambahan ya. Oh gelap, tar. Ya sorry ya agak gelap ya teman-teman, ini tambahan, aslinya nggak ada pintu ini. Hasilnya cuma ada tiga ya, bagian depan dua dan satunya di belakang. Kalau mobil ini sendiri untuk jarak tempuhnya udah lumayan jauh ya teman-teman, jam terbangnya sudah jauh nih. Kalau untuk nyebrang itu udah sering ya, ke Jogja ini sudah berapa kali ini. Kemudian ke Bali juga sudah dua kali kalau nggak salah ya. Itu waktu saya masih kecil. Nah terakhir saya bawa jauh ini ke Lampung sekali. Ke mana ya? Krui, Lampung Barat sekali. Kemudian ke Tobowali ya.
di Bangka, Bangka Barat yang kalau nggak salah, Bangka Barat atau Bangka Selatan atau boleh itu ya. Ini nggak tahu nih, sudah sebulan ini rewel dia. Sebenarnya bukan sebulan sih, sudah hampir setahun ini rewel, sering mogok-mogok. Makanya saya sudah, ya udah capek lah benar ini. Rawatnya sudah capek. Makanya nanti insya Allah mau dibenerin dulu ya, baru saya bawa ke Batu Raja biar dirawat di sana. Ini mau dibenerin nanti klepnya sama soket tadi ya, soket dinamo start. Itu makanya jadi pikiran saya nih, kalau hujan gini ya jadi kepikiran ya, takutnya dia tenggelam tambah parah nanti rusaknya. Mudah-mudahan gak ada kerusakan lain lah, cuman dua itu. Kalau rantai klep gak terlalu besar ya biayanya. Ah, mudah-mudahan lah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video saya malam ini. Kalau kalian suka dengan video saya, silakan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, untuk klik tombol notifikasinya agar kalian bisa menonton video-video saya yang lain. Nanti kalau nggak banjir lagi, kita lihat interiornya, dalamnya. Semuanya masih asli ya, klipnya. Oke, sekian dulu. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.